siluet yang itu nggak pakai baju gitu kan? Wah, oh, ya. jangan ke arah situ. Setelah kita tes beberapa kali di lab, iya, memutuskan. Setelah kita observasi terus ya. Tapi gue juga kalau kerja di YouTube meeting gitu ya, yeah, mendingan ngeblok vape apa cewek? Vape sih. Videonya minta maaf kan, tapi taunya video yang lain. 16 saya minta maaf. Pantai TV. Pantai ini kan yang vape, kok jadi TV? Ini beneran jadi bia. Oh iya. Support. DM teraneh yang pernah masuk ke lu. Jadi hari ini konsepnya konsep apa bidang nih kok? Bidang lah boleh. Bidang, bidangnya ini ada dua tamu kita yang emang satunya selebgram dan YouTuber. Wah, Amanda. Kalau ini emang udah pernah datang kok, iya, udah pernah nongkrong waktu itu. Cuma sekarang mau ikut nongkrong ini lagi. Ini kita blok-blokan ya bang, ada tim kopi, tim es teh manis. Iya benar. Ini mau nanyanya ke Loy doang, gua ke lu nih. Oh gitu ya bang, emang suka gitu. Terima kasih. Pemintaan pemirsa. Oh. Gitu. Jadi gimana nih background profilnya mereka nih? Jadi backgroundnya siapa sebenarnya? Karena kan gue manajernya nih. Jadi contoh manajemen kan? Contoh apa? Gue juga nggak tahu. Ada. Oh ada ya. Kalau lo emang tegas free sih, udah terus. Kalau lo suruh diam tegas banget. Kalau lo emang selebgram, jadi emang di endorse seperti sekarang lagi pakai sepatu yang standar aja. Enggak. Coba apa yang lo tahu dari lo coba? Standar. Kita kan sering nongkrong bareng, enggak? Iya. Cuman enggak boleh jemput brand di sini, enggak enak. Kenapa enggak apa-apa juga sebenarnya, Bi? Oke. Kalau Panda apa aja? Panda YouTuber. Dia emang di dunia vape. Dia review TikTok. Tapi dia YouTube benar. Tapi gua akuin lo sama Raffi Ahmad tuh cocok banget. Lo bukan, gua mikir apa kan? Lo bukan. Bukan Gano. Kan itu Bi, Rasa Entertainment gua pikir. Tapi Baim Paula kan ya bapak? Iya benar. Kiano. Ya jadi mereka berdua adalah teman-teman yang bisa hidup dari sosial media nih Bi. Ya. Terlebih lagi dari si dunia vape. Gitu. Dan platformnya beda. Tapi mereka bisa hidup dari itu. Iya. Tapi lo yang kuat di dua-duanya nih sekarang nih, lo udah mulai kepala nih dari YouTube nih gitu. Ratunya. Nah, coba sekarang lo kan udah sering bercerita nih di YouTube channel lo mengenai kehidupan pribadi. Betul. Iya dong. Jadi dia sering sharing nih Bi mengenai kehidupan dia sebagai single parents juga segala macam. Sebenarnya titiknya apa sih lo bisa di sosmed tuh anjir. Iya nih, gitu. Gue sih ketemu dia di Jackpot nih, Bi. Tahun berapa? 2016. 2016. Pertama kali gitu dong. Sama Ziko, iya. Sama Ziko. Gue kenal Ziko dulu. Sama Ziko. Ziko si ATM BCA di mana-mana ada. Nah, iya. Benar kan? Sevel gak sih? Apa? Sevel tutup sekarang. Nah, ini sekarang udah bangkrut juga. Bangkrut. Ziko udah mana sekarang ngapain? Benar. Ziko bukan Sevel, Lawson. Dan ya, udah panjang. Coba lo gimana lo awalnya bisa titiknya apa sih di Instagram tuh lo bisa jeng gitu ya, maksudnya lumayan ada penghasilan lah ya. Betul. Gue tuh start itu 2013 kalau nggak salah kok. Iseng aja foto-foto, posting foto kayak gitu-gitu terbuka ya. Foto apa tuh? Pemandangan gitu. Estetik ya. Enggak, foto posting foto 2013, terus habis itu 2000 masih biasa tuh, masih standar, masih santai aja. 2015 lumayan lah tuh. Itu udah mulai gak nyantai itu kayaknya 2015 tuh. Enggak, masih udah mulai santai. Banyak. Masih lumayan ada masuk endorse. Oh, okay. Waktu itu udah dulu ada tuh ya. Endorse 2015 ya. Dulu tuh iya, dulu tuh pas zamannya pas si Awkarin masih nangis di YouTube tuh. Oh, nah, Awkarin nangis di YouTube. Gue tahu kita. Kayak ngikutin dia terus. Oke. Tahun 2015. Terus okay. Mulai lagi 2016 gue hamil. Nah, terus ada juga endorsan baju-baju hamil yang kayak gitu-gitu sampai akhirnya ya lumayan yang berasa bangetnya sih 2017 ke atas.
Sampai sekarang. Sampai sekarang. Alhamdulillah. 2017 ke atas. 2017 ya. Ke atas. Berarti kalau akunnya di private tuh nggak bisa tuh kalau kayak gue tuh gue ya, mau hidup dari sosial media. Gak bisa, gak bisa. Agak kurang. Iya, agak PR iya. Sih untuk follow request terus 2 hari kemudian baru kuotak baru punya tuh ribet sih. Bener. Terus yang ngebedain lo kira-kira sama karakter yang lain tuh apa? Jadi misalnya ada klien nih, aku pilih lo ini karena gue nggak pernah pencitraan. Wah, itu bener tuh bi. Jadi pernah, iya bener deh, gue jadi pernah jalan-jalan ke tempat sepatu roda di GBK. Itu kan tempatnya oke tuh buat foto Instagram kan. Dibilang gue nggak suka tuh foto di situ tuh. Kenapa? Kurang, pokoknya dia nggak suka yang rapi nih, nggak suka nih, bener nggak? Kan? Iya. Apa nggak suka main sepatu roda juga? Bukan sepatu roda aja sih, nggak maksudnya. Dia nggak suka yang rapi. Gue nggak suka apa ya? Gue nggak suka misalnya ini tempat foto, wah gue harus foto di sini nih biar orang bilang bagus, ngerti nggak sih? Gue nggak suka foto yang di tempat orang-orang foto gitu, maksudnya gue pengen di pinggir jalan. Karena ya, mungkin komersil berarti. Karena mungkin dia foto apa aja, angle-nya enak bi, bener nggak? Kalau yang lain kan teman-teman kayak misalnya AP itu harus. Nah kalau AP mah itu harus fotoin sama Anton Ismail baru oke tuh. Gitu. Ya motret aja lewat. Iya, kalau lo sih di enggak, balik hording aja udah bagus mungkin. Siluet yang itu nggak pakai baju gitu kan yang jangan ke arah situ nggak enak ini nanti abis ini kasih atau nggak dicoba belum nanti abis ini nggak abis ini gue ngajak kolab dia karena kan tadi ada siluet itu loh. Oke, karena konten dia kira-kira juga itu kok isinya tetek. Kok lu tahu? Karena aku sering nonton. Oh, subnya emang begitu-begitu. Jadi kalau YouTube gue tulisnya tetek. Belahan tetek. Padahal ini kan yang vape pun jadi tete. Iya, sekarang nih posnya sama yang dua kanan kiri mulu ya. Enggak, ceritanya gimana dulu nih dia? Awal lo bisa terjun di... Jadi sebenarnya awalnya nyari AdSense emang di dunia YouTube tuh nge-vape dulunya dapat AdSense gitu. Sekarang monetize gitu. Terus tiba-tiba YouTube dibanned nih vape nih. Kenapa? Karena emang internasional dari Google-nya ya. Jadi vape enggak bisa dimonetize, masuknya drugs kan dia. Oh gitu. Iya, kalau di dunia gitu masuknya. Why? Kayak tobacco related lah gitu. Khusus untuk channel yang nge-review vape itu nggak bisa? Nggak bisa, jadi seluruh dunia emang di-banned kan. Jadi emang nggak ada AdSense. Nah, berhubung gue udah nggak ada AdSense bang, gimana caranya biar orang masih nontonin gue, ya gue carilah itu. Tetek. Ya. Tetek tuh. Gitu, jadi gue udah sekalian aja gitu daripada gue sok-sok jaga image gitu. Tapi ngambil talentnya dari mana? Dari Rico lu bis. Dari travel apa 1001? Enggak maksudnya gila kan. Maksudnya ngambil teman-teman kinkos. Waduh, keren banget. Kagak bercanda. Itu kan cuma kita lihat di Google aja. Kita juga enggak paham. Google Maps. Iya, besar. Ini lu kok. Ini ngambil cewek-ceweknya dari mana? Gua awal serius sih, gua kira bohongan pertanyaannya. Gua awalnya gimana? Kayak teman-teman aja sih awalnya. Tetap banyak dia. Teman-teman bang. Jangan salah. Teman gua sih cowok, jadi dia yang punya cewek-cewek itu, jadi gua kenalan gitu kan. Cuma waktu itu pernah suatu saat tuh gua kayak, wah siapa lagi ya? Gak ada yang bisa di calling. Gua download micet bang. Gua cari yang penting dia. Waktu itu gua pernah call sama dia juga, tapi bukan dari micet sih. Tapi dia juga nyuruhnya lo pakai tank top sama belahan yang kemana-mana ya. Wah lu jangan gitu dong. Enggak dong. Ini masalahnya warga Bintaro. Ini waduh enggak lo. Intinya kok enggak salting dia. Enggak jadi gimana? Ya intinya biar ada penontonnya lebih menarik lah daripada review vape yang liatnya cowok mulu gitu kan. Akhirnya berhasil gak metode itu? Berhasil sih, jadi orang lebih mantengin aja, lebih lama nontonnya. Viewer saya segitu-segitu aja bang. Okay. Lebih lama aja nontonnya gitu. Gara-gara liat tuh cewek. Oke. Okay. Jadi si ceweknya ngapain di situ? Ya jadi telanjang aja. Oh lu bikin telanjang? Enggak. Karena dia nge-review teteknya. Boleh juga lo. Dokter Ranan yang bagus. Udah kan? Belum. Kayaknya pengen tahu banget. Berarti sepanjang masih di band si YouTube nge-review vape, lo akan terus ngebahas si cewek dong berarti?
Enggak sih, cewek tuh sebagai kayak pajangan aja biar sepanjang. Iya kan. Jadi gitu ya, biar manis bang, biar manis. Oh, pokoknya. Gila lu. Kalau lu sendiri kapan tuh? Apa yang bikin lu mulai ngerasa ini nih, gue akhirnya naik dari. Coba belum sih sampai sekarang. Jadi belum sih sekarang. Belum sih jujur aja sampai sekarang. Gimana kalau lu jawab kayak gitu, Pak? Jadi kalau gue bilang dulu kan ada AC-nya bang, jadi dulu tuh viewers tuh lebih cepat gitu karena kan dipromot sama YouTube kan. Ya. Jadi begitu untungnya gue mulai dari start waktu Feb belum di banned. Jadi ini tahun berapa nih? Tahun 2015-2016 itu belum kena banned tuh bang. Mulai banned itu di tahun 2018. Jadi gue ada spare setahun tuh buat naikin views. Nah abis setelah di banned, gue tetap jalan aja. Nah gue bilang gimana caranya dapat penghasilan, ya udah dari endorse sama sponsor aja gitu. Instagram lo maksimalin ya, juga. Iya gitu. Jadi makanya masih berjalan sampai sekarang. Iya, rate-nya berapa sih sekarang? Jangan ngomong. Biar lo enggak lihat. Iya, itu tetangga Bang ini. Enggak mungkin. Tapi emang mau enggak mau lu jadi udah terjun total ya di terjun dunia vape. Udah kayak tanggung jawab aja udah nyemplung udah basah gitu. Jadi orang kayak nanya, iya kalau gue udah basah, iya gimana ya udah? Becek. Ya enak kalau ditinggalin. Oh iya. Tapi untuk kedepannya, apakah akan lo stay di review vape aja? Atau misalnya viewer sudah juta-juta, siapa tau bisa review yang ada lain? Sih, gue ada channel yang gue bentuk buat yang nyari AdSense itu. Apa itu? Okay. Kontennya? Kuliner? Konten sama, cewek-cewek juga. Cewek-cewek gitu? Iya, gue kayak nganterin beli BH, beli celana dalam, Gistri. Enggak, serius. Gue di sini itu sebagai host? Sebagai host, okay. Dan gue nganterin cewek beli underwear lah gitu. Oh gitu. Itu enggak apa-apa tuh keluarga di rumah tuh. Kenapa? Tiba-tiba masuk ke keluarga. Udah masuk ke pengadilan kan berkasnya. Tahap 2 kan? Aduh. Siapa minta jadi pulang? Jadi YouTube lo ada beberapa segmen. Segmen namanya apa aja tuh? Ya segmennya ya vlog aja. Enggak, kayak gue kan good friends. Iya. Lo apa? Gue enggak ada, gue vlog aja intinya. Oh, vlog aja. Iya. Tapi vlog. Isinya arah jalan-jalan mulu sih. Intinya ya ngarahnya ke cewek-cewek itu lagi lah gitu. Iya. Ternyata ya. Dapat AdSense di situ. Jadi boleh, jadi malah cewek enggak diblokir sama Google, yang diblokir fake-nya. Nah, gue akhirnya gue pakai cewek-cewek itu buat. Tapi gue juga kalau kerja di YouTube meeting gitu ya. Yeah. Mendingan ngeblok vape apa cewek? Vape sih. Iya, bener. Oke, cukup sekian kita. Balik lagi. Nanti di-cut juga kok. Loy, sekarang ngapain aja nih Loy? Selain di Instagram. Gue di kalau kerja selain TikTok kan. TikTok punya? Oh, ada. Ada. Ada TikTok nih. Lo ini kan kalau lihat sosmed lo itu dari Insta Story, dari feed padet nih, Bi. Padet ya. Banyak kegiatan dari produknya macam-macam tuh, dari gunting, dari segala. Oh, enggak ada ya. Dari permobil, lengkap tuh gitu. Tapi emang lo ada manajer enggak sih? Enggak, kalau gue pribadi enggak ada. Tapi emang lagi banyak yang dikerjain. Iya, dikerjain banyak sama maksudnya ada beberapa apa baru kerja sama sama beberapa produk brand gitu. Brandnya lebih ke bidang apa? Ke aku aja. Karena Ilyas, apa di sini dia jadi Karena Ilyas. Ilyasnya dia. Dia enggak tahu ya sih. Kata-kata di depannya dihilangin, Elsie. Iya, Elsie udah tahu. Oke. Nah, tapi Bi, emang lo ini sering banget support kita sih. Jadi baju Urban di post tuh Bi, di kala brand-brand lain bayar dia 2-3M, dia bisa posting. Amin dong. Amin. 500 juta mau kemarin ya. Iya. Enggak dia kalau Urban di support. Iya, dia Lois Astro sebenarnya. Tapi sekarang kita ajakin dia jadi brand ambassador beneran aja nih, Bi. Eh, mau dong. Belum sabar. Gua mau ngambil dulu. Udah mau. Bisa dikontraknya. Coba notaris panggil langsung. Nah, ini, Bi. Ini tadi banget. Indonesia Paris, everybody. Hei. Apa nih?
kan lu nge-vibe nih Loy. Nah, coba. Tapi kok jadi gede, Bang? Karena itu beda dengan produk sebelumnya. Oh, sebelumnya ada? Iya, ada dong. Sebelumnya 60 mili. Iya. Gue jijik yang kayak gini-gini. Nggak, semalam si Panda udah nginep rumah gue. Coba Panda jelasin ini. Gue agak-agak batuk-batuk sebenarnya. Coba malam tadi. Nah, malam mau kasih tahu. Kan? Ini gue kaget beneran loh. Yang tadinya kecil tiba-tiba gede. Justru lebih sabi. Kalau lebih sabi ya, kayaknya lebih awet aja nih bangnya. Coba tolong di review juga ya. Masa mau ditaruh di kuku? Oh iya, lo kan udah lama pan review gini pan. Iya, ini kayaknya baunya sih beda bang dari yang sebelumnya kayaknya. Iya. Dari yang sebelumnya yang 60 ml itu ya. Betul. Ya. Ini baunya lebih creamy. Coba ditetes. Kan udah mau tanda tangan kan ini? Iya. Oke, coba dulu. Kita sebentar lagi kontrakan disiapin. Tolong ya, gue udah naruh nih di sini. Panggil notaris nih sebentar lagi. Ini beneran jadi biaya. Oh iya. Mau mama. Lo support gue dong. Iya, support ya. Lo gimana? Atau Panda merasa tersaingi? Enggak. Ngeri banget tiba-tiba jadi BA yang datang ke sini. Coba nih. Gue harus maksa banget, gue harus jadi BA. Ya silakan, silakan. Bener gak? Beda kan? Lu dong, Bi? Kagak. Nanti. Karena kalau host gak boleh. Beda ya. Ini lebih creamy sih nih. Lebih creamy kan? Seperti gue bilang kan? Oh, tapi kan berasa ya? Lebih nyaman juga di tenggorokan. Setelah kita tes beberapa kali di lab, iya betul. Kan, setelah kita observasi terus ya. Tapi ini oke sih nih bang. Ini beda. Kalau yang sebelumnya kan dia lebih kayak ke apa ya? Rasanya tuh ke buah fruity gitu kan. Sekarang ini dia creamy banget nih sekarang ini. Pinter. Nah, karena nikotinnya kita kurangi juga setelah kita tes yang kemarin ada panas. Gimana? Ini kita halusin aja gue ya. Benar. Lo suka apa? Ini? Enak gak menurut kamu? Apa sih? Sama, satu rasa kan ini kan? Iya, satu rasa. Tapi ini lebih... Kemarin katanya udah sempet ada. Sempet ada. Yang 60 lebih tahun lalu. Tahun lalu. Nah, enakan ini yang itu apa ini? Ini lebih creamy. Dia rasa creamy-nya lebih dapat sih. Lebih soft aja gitu. Sebenarnya kata-kata yang tepat, penyempurnaan. Penyempurnaan. Iya. Tapi kesempurnaan hanya milik Tuhan loh. Betul juga sih ya. Diperbaiki lah. Gitu. Gimana sebagai BA ini? Oke kan nih, tadi udah kita belum dulu ya. Iya, BA ya. Deal dulu baru gue enggak tahu. Iya, benar. Yang penting intinya nih nanti siap kita rilis di pasaran. Pasaran ya. Di awal Desember. Awal Desember gitu. Siap. Berarti gue... lo harus beli dong pan buat truk. Gue dijemput dari sini ya. Ini pasti masuk review dong. Bisa banget. Ini tadi rilis di Pasar Jombang. Iya. Kenapa jadi yang pasar di sini? Pasaran. Pasar modern dong. Ya, oh iya, bintaro bener. Sekitar 9 lah. Tapi lu berdua dalam milih liquid gitu emang hati-hati kan? Hati-hati loh. Maksudnya sekarang kan banyak, maksudnya lu tiba-tiba ngerasain zong gitu kan. Nah ini sih oke sih, orang bahkan lebih kena nih. Kalau ini zen ya? Zen. Kalau ini zen nih, bener nih. PTW zen tuh apa? Zen tuh artinya good. Oh good. Bagus gitu. Kalau taunya bukan gue anak vape, kita pakainya zen. Oh lu anak vape, Bi? Kita pakai tuh good. Ya kan? Tapi enggak, yang gue bingung ini creamy tapi enggak enak karena gue biasanya gue enggak pernah cocok sama creamy cuy. Pak Badi, capek Pak Badi. Pak Eli ya. Enak cuy. Enak yang ini. Coba kita battle. Coba trik dong, trik. Kalau lu loh pernah ada kalau untuk apa malah reply ngerespon hate comments gitu atau DM tuh gimana? Oh bener banget pertanyaan. Gue good question finally. Gak kepikiran. Finally. Surprisingly. Kalau gue termasuk sebenarnya gue termasuk yang cuek untuk menghadepin haters comment kayak gitu-gitu segala macam. Cuman kadang kalau emang gue lagi pengen mood nggak ada kerjaan atau apa, dia ngatain, gue katain balik. Nah, langsung pada nyerang semua tuh. Wah dasar lu nggak jelas tuh, maksudnya nyerang ke yang ngatain gue nya. Kayak gitu-gitu, cuman itu gak ganggu tuh lo? Dia cuek sih, kayaknya iya. Mentalnya gak ganggu. Gak, gue cuek banget. Tapi ngeblok? Gue blok list gue banyak banget. Karena kalau kadang gue gak akan balas yang komennya jorok-jorok agak jijik gitu, itu gak akan gue balas. Kecuali kalau orang ngatain kayak
ah dasar lo, maksudnya kayak ngatainnya yang nggak jorok, gue kadang suka ladenin kalau misalnya di komen-komen tuh, komen Instagram tapi bukan DM, ya kalau DM gue nggak pernah tanggepin. Tuh banyak tuh berarti yang numpuk tuh. Iya, ada waktu tuh namanya Rico Lubis, kampung banget. Ah iya, gue, apa Rico aja. Kalau DM dia sih kagak lah. Parah. Nah, gitu. DM teraneh yang pernah masuk ke lu. Wah, ini absurd banget sih. Oh. Itu paling aneh tuh semalam. Enggak, sebenarnya apa banyak. Apa dulu lo? Dia semalam. Woi. Ada yang komen gini. Alah, dasar lo enggak kerja janjian mulu. Lah itu kan komplimen harusnya ya. Ngerti gak sih? Dia mau ngatain tapi gitu tapi ya. Enggak, cuman kalau misalnya yang baru semalam paling kayak open BO berapa ya, kayak anjir. Oh, ada aja tuh bibelan orang. Iya, yang ya, kayak gitu tuh. Cuman kan kita tahu orang yang kayak gitu ya orang-orangnya ya, maksudnya yang gitu-gitulah. Enggak bakal mesen juga. Iya. Yang nanya gitu. Gue paling harga dia enggak bisa dia. Pernah gue. Enggak bisa dia. Pernah gue inget dia berenang nih lo. Berenang terus banyak yang komentarin. Kok inget? Iya. Kan gue follow. Oh, iya. Soalnya tapi kok dia yang berjalan aneh loh. Dia sama dia di review lagi. Gue tadi pulang sini jadi gila. Jadi gila. Ya ya masuk ke CV dia lagi. Sebenarnya akun gue yang pegang. Iya maksud gue tuh kayak orang-orang laki-laki sih sebenarnya. Kalau gue nggak akan nyalahin, maksudnya gini loh, cewek kalau misalnya pakai baju pendek salah tempatnya salah, oke kita bisa bisa nyalahin dia ya. Misalnya kayak gue ke tank top, gue pakai tank top di pasar ya, gue salah. Salah. Nah gue pakai tank top di pantai. Yeah. Ada yang komen, waduh lalala, walalala, kayak orang norak kayak di penjara seumur hidup nggak pernah cewek, cuy. Netizen, ini dia nih emang netizen. Itu maksud gue nongkrongnya tuh mah kadang yang bikin kesel yang kayak gitu, cuman nggak akan gue ladenin kayak gitu-gitu. Cuman kalau gue ladenin pasti di komen yang semua orang bisa baca dan semua orang nyerang dia. Akhirnya dia kayak user not found yang kayak gitu-gitu. Akhirnya dia ngapus. Ganti nama tiba-tiba ya. Iya, dia ganti nama tiba-tiba. Ada yang sampai DM gua, "Kak, minta maaf sekali Kak, saya gini-gini-gini sampai bikin video yang kayak gitu-gitu." Video sure, videonya ya? Minta maaf kan, tapi taunya video yang lain. Belum saya minta maaf. Dia itu dia. Apa sih ini? Kalau lu gimana, Pan? Ya, kalau lo ada yang suka nawar kan? Gue nawar kerjaan. Saya kan kerjaan sama. Kalau gue komen hate udah banyak. Udah banyak banget bang. Cuman maksudnya biasanya apa tuh yang mereka? Contohnya apa? Ya kayak misalnya lu kayak gue kan sama yang berulang yang begitu deh. Oh ya kan. Lu kayak gini, lu gak inget keluarga gitu-gitu lah. Emang keluarga gua kenapa? Kan gua gak bobo keluarga di situ lu. Iya. Maksudnya gua aja gak inget keluarga. YouTube ini. Iya, ya, gitu-gitu maksudnya. Ya kan sebenarnya dia pengen nonton juga, pengen cari perhatian sih sebenarnya. Selalu mereka. Ya. Kalau udah kita bales, biasanya kita gua misalnya ada yang keras ngatain gua. Gua bales nih. Oh, ya udah thank you. Habis itu dia bales lagi tuh yang baik-baik tapi enggak yang hate lagi gitu. Dia cari perhatian aja sih sebenarnya. Lo banyak ngeblok juga? Enggak, kalau gue enggak ngeblok. Ada. Kebanyakan itu hate-nya dari komunitas fame. Report spam. Report spam. Ya campur bang. Kalau di komunitas fame udah pasti jadi drama kalau itu kan. Kalau ini biasa orang ke viewers gitu kan. Oke. Okay. Achievement lo dalam sosmed yang anjrit nih, gue berasa nih jadi selebgram nih ini nih. Waduh, ada nggak? Apa poin yang lo bisa? Kan lu tadi bawa mobil itu tuh, mobil Colt 300 kan? Apa kira-kira lu bisa beli apa nih yang ternyata tuh ini bisa hidup sih buat gue untuk kedepannya? Ada gak tuh sisi itu tuh? Mungkin buat motivasi teman-teman juga kan? Ada sih, jadi kalau lu total di bidangnya kan bisa kayak lu gitu loh. Jadi intinya kita ngebantu orangnya sih bang, jadi kayak kita tulus gitu loh. Bijak kan, karena kan gak ada adsense ini, jadi kan gue udah nyari duit di dunia sosmednya sebenarnya agak dibatasin kan, cuman gue tetap kayak ya udahlah gue bantu orang yang misalnya pertanyaan kayak settingan apa apa, gue bikinin konten lagi gitu, jadi gue kasih tutorial, orang kan berasa konten gue bermanfaat tuh, dari situ mereka support sih, nah di situ achievement gue sih sebenarnya, jadi gue bisa ngasih ilmu buat orang kayak gitu. Itu mahalnya di situ ya? Iya di situ sih sebenarnya. Oke. Pahala tuh. Agak dalam tuh. Jariah tuh, pahala jariah tuh. Kalau lu lah, apa lo kira-kira yang paling berkesan dari yang lu dapet dari sosial media bisa apa bisa?
dia bawa jalan-jalan anak. Iya dong. Karena kan yang gue salut dari dia itu. Gitu. Selalu dibawa anak. Bukan selalu dibawa anaknya. maksudnya dia bisa sebagai single parents kan bisa support anaknya itu dari sosmed gitu loh. Itu kan kalau dari gue, makanya gue ya apa nih? Bukan dibawa anak kemana-mana. Itu kan kemana-mana. Parah. Kalau gue sih ngerasa emosi, kayak gue ngerasa bersyukur banget ya, karena gue ngidupin dua anak gue dan gue ngidupin gue sendiri untuk kebutuhan rumah dananya dari Instagram. Oke. Nah, terus apa ya? Yang apa ya, kalau gue bisa ngasih info yang orang lain nerima dengan baik, ya itu menurut gue juga itu achievement gak sih? Iya dong. Iya, kalau bermanfaat pasti. Iya. Iya dong. Iya. Sekarang bicara selebgram ya. Selebgram favorit lo satu dalam dan luar negeri. Satu aja. Selebgram ya. Selebgram ada Geraldine lagi ya. Tahu kan. Selebgram gua yang Indonesia gua udah tahu nih kalau dia. Gua ngerti nih kan. Tang Yunas kan? Siapa ya selebgram banyak bang selebgram? Iya satu aja yang dua. Yang kayaknya nih karakternya gue respect sama dia nih. Gitu. Maksudnya sebenarnya follow dia sih, maksudnya gue juga respect sama dia gitu. Nah bener-bener respect apa apa nih? Gue pengen ngajak follow ini collab aja sebenarnya. Oh, gitu. Tapi udah kan? Tapi sih, tapi dia sih oke bang. Gue sih loyal sih. Oh, dia bagus. Masuknya bagus ya dia. Bagus. Alus, bob aja. Kalau di story itu, lo kalau misalnya update tuh pasti paling kiri itu. Kalau di story kan. Oh, berarti dia menjadi prioritas lo. Iya, itu salah satunya. Tapi dia mau istri gue mau depan. Selain dia kan dia oke nih. Lo mau main aman. Gua siapa? Ya mungkin kayak Jess Amalia lah gitu. Kenapa? Jess Amalia. Oh Jess Amalia tahu ya, gue yang Persija juga. Persija. Gue karena cinta Persijanya bang. Ah bukan. Gue tahu tuh. Sebabnya apa tuh bi? Yang kecil itu kan. Nah itu dia. Segini. Segini. Oh nggak ini rambutnya pendek segini. Botak dong. Kalau lu lah siapa? Kalo influencer kayaknya, deh. Kayaknya Kelly Purwanto kalau dia. Itu atlet. Oh iya. Atlet. Kelly Purwanto itu atlet juga, dosen juga. Iya. Siapa dong? Tapi bisa, Kelly bisa nge-influence untuk hidup sehat. Asik. Karena Kelly sempat mengkritik foto sepeda ternyata dia naik skuter kata Kelly itu naik skuter sebenarnya ya, betul kayak Kelly. Iya dong. Tapi tadi naik skuter kok mereka berdua. Memang. Tapi kan skuternya gue lari tapi skuternya gue tenteng. Ngapain di bawah? Double. Capek jadi double. Cowok ya? Bebas. Oh, tapi cewek. Satu orang yang menurut lu cukup real nih untuk menginfluence lu jadi sekarang juga mungkin gitu. Kalau enggak ada ya udah. Enggak ada. Itu kan Itang Yunas sebenarnya ini. Siapa ya kok? Dicari lagi sama dia, biar rusak kalau enggak ada. Ini pick oh, enggak boleh ya. Jangan. Ya dikat ya. Iya. Enggak ada cuy, siapa ya? Ya paling kalau gue ini sih gue suka ngeliat foto-foto tato-tato cewek dari luar tapi luar planet ya. Berarti brand dong ya? Enggak, tetap kayak gini. Atau artisnya? Oh artisnya. Atau artisnya ya? Kayak yang gini-gini ya begitu-begitu. Lo kayak gitu? Gue nggak lihat. Gue juga sama. Kayak gini-gini loh kok, salah-salah. Kayak gini-gini. Gue juga suka lihat sih. Iya. Kalau cowok, seninya dapet banget. Gue akuin. Kalau cowoknya, lihat tuh gue di sana. Gak maksudnya lebih kan. Gitu. Jadi balik lagi nih Bi ya, kita mau rilis ini. Oh, tunggu dong, gue mau masuk. Oke, apa tuh? Siapa tuh? Coba lihat. Ini nih gue suka banget. Oh, coba lihat. Stasi Baby. Tebal banget tuh. Kamu lihat sofanya? Iya. Itu? Iya. Keren cuy. Menet. Yeay. Oh iya kok. Kan kenal juga. Tapi gak boleh. Tapi emang kayak, oh baik orangnya. Baik. Seru sih. Kenal banget. Ngertiin kayaknya tuh. Ngerti mau lo apa ya? Iya. Bi, jadi gimana nih plan lo mengenai dong. Mereka menjadi brand ambassador? Boleh, jadi ini review 4 episode di channelnya dia. Gratis. Sejam-sejam lo. Ini jadi brand ambassador. Oke, okay. Yang akan rilis di bulan Desember, Bi ya. Bulan Desember, okay. Awal. Tanggal berapa? 2022.
Kok kan 2020 dong? Enggak lagi. Ya. 2020 ya. Ini biasanya 2 bulan udah habis makanya kita enggak bisa. Atau mau kontrak diperpanjang sampai 2022? Nah. Boleh tuh. Angga yang coba Angga zikir tuh Angga tuh. Itu di belakang orang. Itu zikirnya 2022. Pakai ini dong yang stopwatch itu kan zikirnya. Jadi ini kita kolaborasi sama siapa, Go? Sama Revolution League. Untuk kedua kalinya yang alhamdulillah yang pertama laku berat ini udah kita sempurnakan lagi dan mudah-mudahan teman-teman suka dan bisa digrab di manapun. Iya betul. Jadi gue yang paling berkesan di saat collab sama Revolution Liquid nih, kalau t-shirt kan kita collab sama puluhan kota tuh Bi. Jadi kalau ada teman-teman dari Indonesia Timur nge-post dari Aceh tuh gue kayak wah urban tuh sampai di sana ya. Kesan itu juga gue rasakan di produk ini. Enggak, Bang. Ini dari teman-teman dari Bali, teman-teman dari apa tuh pada nge-post nih, pas batch pertama. Ini apalagi? Ini apalagi? Tapi dan soalnya karena rasanya bisa diterima di semua orang. Oh, iya. Tapi sih banyak juga yang DM ke gue, Bang. Kan karena udah pada habis kan lama banget yang ini. Betul, baru betul. Rilis lagi. Iya, betul. Nah, sampai sore balik kapan keluarnya lagi gitu. Iya. Karena ternyata keluar botol baru. Iya dong. Nah, lu kasih tahu tuh teman-teman lu. Oh, siap. Follower lu ya. Kasih tahu. Oh, bulan udah serang. Lu kasih tahu tuh follower lama bintang tamu YouTube lu ya. Oke, sorry. Maksud gue follower lu aja. Iya. Jadi akan segera kita rilis Desember. Launchingnya ada di Instagram Revolution Liquid dan Urban Eng. Oke. Okay. Ada lagi, Bi? Mantap. Udah, cukup ya. Itu gimana? Udah, tapi udah. Itu udah, gue pengen tanda tangan kontraknya pakai ini dong, hasil ini. Oh, bisa. Kalah lagi kan kita. Ya udah. Dadah.